belum ada feeding branch, makanya jalur ini masih belum diaktifkan, sedangkan di situ sudah ada feeding branch. Kita menyusuri jalur yang sudah diaktifkan bersama Bang Army, pemilik dari channel Sepur Indonesia. Dukung Bang Army biar segera 4000 jam tayang. Setuju? Mantap, setuju. Doain. Ya. Jadi ya, untuk kereta-kereta jarak jauh, kereta barang maupun KRL sekarang sudah bisa melintas di jalur baru yang berbelok ke arah sana. Sementara untuk yang lurus ke sini sementara diputus. Jadi akan ada taspat abadi sampai jangka waktu yang belum diketahui. Jadi kalau kereta melintasi area JPL 81 akan terjadi pembatasan kecepatan, karena saat melintas di sini melintas Wesel harus berjalan tidak lebih dari 30 atau 40 km per jam. Nah, saya melintas di jalur yang sudah ditutup sementara dan jalur aktifnya berpindah di sini. Sementara untuk jalur sisi utara ada jalur yang masih lurus, jadi kereta masih boleh berjalan dengan kecepatan tinggi. Nah, ini terdapat wesel yang belum dirakit. Ya, di depan sana ada kereta api Kertajaya rangkaian panjang melintasi jalur baru dan juga jembatan baru ini. Maaf sekali guys, ini backlight sekali. Dan Kertajaya saat melintas di JPL 81 ini terkena taspat karena akan melintasi wesel. Lihatlah Kertajaya berpindah jalur dari jalur baru ke jalur existing. Di depan sana ada wesel. Weselnya masih manual, jadi masih dikunci pakai semacam baut atau apa gitu. Jadi ini yang menyebabkan kenapa kalau kereta dari arah barat berjalan di JPL 81 ini harus sedikit melambat, karena terjadi perpindahan jalur. Sementara untuk kereta dari arah timur ke arah barat, karena belum di beri wesel, jadi masih bisa berjalan dengan kecepatan tinggi. Nah, Kertajaya membawa 14 kereta premium. Ada KRL JR205 ke arah Cikarang, SF 12 kereta. Thank you.
kereta luar biasa dahsyat ini, kereta favorit saya Taksaka pagi. Belum kesampaian naik Taksaka ini, bro. Aduh. Oh, jadi sih kerja target, beli tajil.